Ki mulai jam piro mbah kok? Sesuk apa? Dalam? Mulai Mas Ais. Anu, Mbah Pam. Mas Bagus, Mas Ari. Ari. Kita bakal cari. Nggih, mulai kapan? Mulai kapan? Ki turane sangoke anak lanang. Bit, ready. Bit dapat THR. Vlog kegiatanku, salam sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri. Bang Jantren lagi. Yeah. Jadi menara Rinas. Jam 10 ternyata. Pinara betul no? Nggih. Mungkin saya anu takut kok tak takut. Pase Wisnu. Aji Bagas Saputra. Rumahnya jero. Kartu 3 RW 3. Ki kehilangan KTP. Pinara. Oke, teman-teman. Itu tadi kegiatan saya pada pagi hari ini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi. Kegiatan saya pada pagi hari ini yaitu piket, melaksanakan kegiatan piket, memberikan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah hukum Polsek Ratu Batung. Ini tadi membuat surat kehilangan. Banyak warga yang hari ini membuat surat kehilangan, ada yang KTP, ada yang ATM, dan bahkan tadi warga Pak siapa ya tadi yang dari Kutuan, rumahnya Kutuan Bladek, itu KTP-nya hilang itu dalam dompet karena tadi malam itu ada pencurian, tapi belum sempat nyuri. Sudah sempat nyuri deh, ada dompet, duitnya enak Mas ya? 120 dalam dompet. Nah, itu aja, tapi keburu bangun beliaunya. Lanjut. Oke, itu tadi pelayanan. Ambil laka lantas kendaraan yang kecelakaan. Iya, Pak. Kok ada anu, itu tadi kegiatan saya pada hari ini teman-teman, membuat surat kehilangan. Itu perlu waspada terhadap pencurian, soalnya juga lagi marak. Harap mengunci pintu sebelum tidur, sebelum beristirahat, jangan lupa cek lagi pintu listrik, seperti itu harus dicek ulang. Itu aja kegiatan saya pada hari ini teman-teman. Belum lagi nanti insya Allah nanti yang melaksanakan sambang silaturahmi, soalnya kita masih berdua ini teman-teman, harusnya orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, harusnya 6 personil masih keluar. Ini ya, ambil kendaraan. Aja tuh mundi lah diantar. Aja badi tuh mundi. Oh nanti. Oh gih pun 86 gih. Oke teman-teman, saat ini kita mau menuju ke Desa Binaan untuk melaksanakan sambang silaturahmi. Ada kegiatan nanti di sana. Nanti kita saksikan bersama teman-teman. Mari ikuti kegiatan saya pada hari ini. Sehat selalu teman-teman.
saya berada di rumahnya Mas Bagus dan Mas Ayis ini sama Bapak Omo. Ini cek soalnya Mas Ayis sama Mas Bagus masih di sana. Belum pulang sambil menunggu kegiatan ini kawan-kawan ini mau kegiatan sambang. Rencananya mau sambang bayar utang di rumahnya temen. Utangnya gak sepiro sih teman-teman itu buat apa, waktu itu kan ada biaya mendadak itu buat rekan-rekan kami yang berdinas di Banyumas apa nanti ya, lupa aku, itu meninggal dunia. Maka dari itu kan iuran seperti itulah, itu minta bantuan sama Mas Dian yang mempunyai usaha apa itu kayak briling seperti itu, minta bantuan. Ki mulai jam piro Mbah kok? Sesok apa? Dalam mulai Mas Ais. Anu, Bapak mau. Mas Bagus, Mas Ari. Ari. Kecap cari. Nggih, mulai kapan? Mulai kapan? Tadi wingi langsung ledak terus. Oke. Mungkin pulangnya besok teman-teman. Kita lihat cek apa jenenge kegiatan hari ini. Ini kegiatan saya ini. Tenggoniae ya, Mbah ya. Atau tak priko? Tak tenggene Mas Dian. Nggih, monggo. Monggo teman-teman ikuti kegiatan saya pada hari, semoga kawan-kawan pada hari ini sehat selalu, lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Monggo kawan-kawan, monggo Bapak mau tak tinggalin nggih. Campur sare san. Kok nggih jagong mriko arek. Nggih. Ireng-ireng. Nggih, kok tak mriko. Nggih tak mriko. Udah campur sari, ngertas Bapak mau. Udah campur sari. Aman Mbah ya, aja nyalake kompor. Kayak pasanginnya engko nek gadiku kayak dijebut ae. Dipasangin. Nggih. Itu aja kawan-kawan. Terima kasih. Masih di Nganjuk, Mas Bagus dan Mbak Aziznya. Oke, lanjut kegiatan hari ini. Halo guys. Ini kita sampai di rumah Mas Dian. Ini Mas Dian kecil. Mas Dian itu halo teman-teman coba sebutin. Nah, ini Mas Dian iki, bose iki. Halo, selamat sore. Aku mau bayar utang. Sik. Ki edisi bayar utang teman-teman. 50.000 pada tanggal piro iki? 50 ringgit 28 April. Pas kae ana kancaku sing ninggal kae apa ya lali aku. Aku piket langsung nang anu. Penggantine jenengan sinten? Burung Allah jumbo eling-eling. Iki biar tembus sak iki 50. Plus. Ya, 50 wis. Plus e makote plus kan karek kowe transfer. Nggih. Plus piro? 3.000. Jenenge utang yo harus genep, oh, guys. Iki turane sangoke anak lanang. Bit ready. Bit dapat THR. 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 Itu teman-teman waktu itu tanggal 28 April. Soale dadak piye carane ndanggake ndanggake iuran soalnya kan gak enak yang lain ditunggu yang lain seperti itu. Temen celat aduh. Oh, Aida. Edi Sugiarto, BDN Tegal. Tegal rumahnya teman-teman. Alhamdulillah sudah terkumpul 15 juta untuk keluarga almarhum. Terima kasih, semoga almarhum diberi tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Mas Dian, terima kasih. Yap. Komen nenek apa-apa ya aku langsung calling sampean. Iya, seperti itu. Iki lokasinya nggo ndi? No, Pak. Campur Sari. Keluar iki kok lho, keluar ki Mbak. Pertamina. Gading Pertamina. Heeh. Ngajengi Pertamina. Arep tekan pasar. Miras ngirus. Nggih. Iya. Seperti itu tak delok situasinya seperti apa. Iya. Nanti nang kono muga-muga gak enek wong tukaran. Akhire jumban ratan ya nang kono. Nggih. Umum karo gak tapi beda. Beda mboten koyo halal bihalal ngoten niku. Halal bihalal dienggo ajang. Oke Mas Dian itu aja. Terima kasih.
Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama silaturahmi. Salam moko mas. Salam ngarit. Sinar bila sinaran kalian Novat Audio. Lipar mana penjenengan buat bila wonten pamundutan dari akan. Oke, lumantar kalian.